bawa pancing bareng sekolah. Malah kayak nikahan paru-paruan. Mien derek ora pedot-pedotan iki sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat pagi, Lur. Pagi hari ini biungnya tuh dikasih ayam sama Mas Yugo, mau masak ayam jago. Jadi ikuti keseruannya, mau dimasak apa, Lur? Monggo. Nih Lur, kita mau bikin bumbu ya, bumbu buat ngerebus itu kan jago udah tua, jadi harus lama urung dia presto Lur. Bumbunya ada lengkuas, jahe, kunir, kemiri, terus ini apa ya, bawang putih, ini ada sisa jambu mede masih ada Lur, jadi tekasi merica Lur. Ya udah halus Lur. Sulat kayak iwak bae kok. Ya. Nih Lur, udah selesai Lur. Jadi kita biar mesep ya, Pak. Iya. Betul. Semangat Pak. Oke. Ayo Lur, nih kita goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Tapi hari ini tumisnya jago Lur. Ayam. Ya nih Lur, kita masak bumbunya Lur. Nih Lur, kita masukkan bumbu ya ke dalam sedikit. Biar meresap ya, Mak. Iya, betul. Nah, saatnya kita masukkan Lur. Kita aneh segini. Nah, nih Lur, kita kasih rahasia ya. Anu apa? Sendok Lur. Oget. Biar cepet empuk. Saatnya kita tutup Lur. Tung-tung panas. Bun. Nih Lur, kita saatnya mau bikin sambel, tapi sambel untuk kali ini tuh beda ya Lur. Ini cabai dirawis bunder Lur. Cabainya juga nggak menggunakan cabai warna merah. Biungnya menggunakan cabai hijau sama putih. Seharusnya sih hijau semua, tapi nggak ada Lur. Sekolah malah tukul ngara iwak ndelang iwak ngene dengna di sit. Iwak apa sih? Iwak apa, Met? Cincin. Oh.
bawa pancing bareng sekolah? Ini kan gawe, nek masuk ya nanya dibenahi. Buset, Mak. Sekolah kok kurang mancing. Air ingkungnya ini mau buat masak nasi, Lur. Kurang banyak rasain. Ngenduk ya, Met. Lanang-lanang ini ngenduk, Met. Nih, Lur, kita masukkan lombok, Lur. Kok rasa, Lur? Enak. Matang. Yuh. Wis. Aja gering-gering lekido ya, yuk sabar. Ki pupune. Ini ya. Iya. Burung di belakang iki. Wah. Kuah pucuk. Kiye. Kiye, Lur. Udah kelaparan, Lur. Iya. Iya, Mat lah, masih gua menora mari ora apa-apa lah. Nene, guys ya kayak iki. Wis kelaparan pulang sekolah. Kepengen makan tapi lewat tarung mateng. Nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lur, saatnya yang ditunggu-tunggu. Makan siang, Lur. Jadi keringetnya gawa-gawa mergane ayam satu ini. Mau kayak nikahan paru-paruan. Mien dewek ora pedot-pedotan iki sih ya, Pak. Pedotan mun. Ora mbok. Pedotan lah. Nggih. Nyong, Kek. Nggih. Ya nyong Bapak, Kek. Kek nyong khusus. Ora. Oh, kala-kala nyong. Penyong. Monggo maem, Lur. Lur, kita buka lagi ya, Lur. Iya, nduk, Kek. Lanang-lanang nduk. Lanang-lanang nduk. Nduk pirak, Kek. Nduke piras. Lih, 5. Nduke akeh, Lur. Ternyata lanung-lanung ngendut kowe. Monggo, Mak. Tapi kalau lagi masak kayak gini, bungah nyelangsa, Lur. Anak kayak kota pada kumpul. Tambah kayak dulu kayak makan enak. Tapi kalau sekarang apa ya? Jadi makan kayak sambil lapar lah pokoknya orang bisa diomongin, Lur.
Ya Pak, kedot maning Pak. Ya kayak wong bojoan lur. Berarti kita membangun keluarga lagi yang lebih lebih rukun ya Pak. Ya simbolnya kayak gini. Nah. Oh berarti rezekinya kayak nyong Pak. Oh iya. Iya mertanda kena yuk. Nyong esok kayak gitu lah, iya. Sing rosak. Iya rezekinya berarti akhirnya nang mamake. Tapi ya rapapak jenang lewat keluargaan ya Pak. Nah ini lor aku yang paling suka seperti ini lor. Pak Met, doge Met, set. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ampun ngiler lor. Iyo lah, kameranya kana, mam. Bosannya. Yang wis tua ya rasa banget lur, samnana. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantap banget ya, Pak. Iya. Mana, Mit? Ya lur, ya Sinta, mam. Jangan apa nyong ada keton ya. Juga lagi ada kepentingan lur, jadi nggak ikut makan ya yuk ya yuk. Untuk Mas Nono yang nanya-nanya Mas Nono terus. Mas Nono itu lagi bantu bapaknya digandrung, lagi tebang-tebang kayu, tebang bambu. Kayaknya mau bangun kok ya. Tebang kayu tapi ngelubui pagar. Oh, nebang kayu ngelubui pagar, jadi sekalian dandan pagar pagernya. Nyong ora paham pagernya siapa? Orang. Jadi... Setiap hari kontekan sama Biyungnya, belum selesai ya Yung, belum selesai Yung. Tapi mohon maaf ya, belum bisa kumpul. Enak? Gigi lagi sakit, jadi kepala rosak-rosak. Maning mak, kan nek, kue, iyalah, iya kue. Iya, apa? Iya, suka. Bisa, bingung suka. Sambelnya lur. Ada kayak gue lah. Jadi ini nasinya juga nasi, kalau dikata nasi uduk mirip, ya Pak. Soalnya ini habis hasil dari rebusan apa ya, anu ayamnya lur. Bener-bener enaknya nendang. Air ayam rebus. Ini udah nggak pakai ayam juga enak. Karena ya. Tapi ini kawanan ayam ya, mana banyunya? Iya. Iya mbak. Kalau caranya kayak gini pokoknya gagal diet lor. Kita mau diet katanya nek cocok nih kan Mas Amin pengen cantik. Tapi ini kan kayak gini orang diet ya yuk. Orang, tidak bisa. Jarennya cantik ya lor. Keren Rika, tapi bohong. Maning apa yuk? Ayo. Mantul sekali, enak betul. Panas. Cara bingungnya tambah cantik banduan yuk, lur kita nggak maning ya. Seneng enak dipuji ya, dipuji ayu seneng dong wedon lur. Yang komen-komen banyak banget ya, bapaknya suruh cukur kumis tuh udah lur. Nah ya, nih lur, aku kemarin kayak bilang kayak gini ya, waktu ada bapak Karmin juga di sini. Sini mas duduk. Aku tuh kalau nggak di video tuh panggilnya masih tetap mas ya pak. Iya. Tapi kalau di video panggilnya pak. Kalau untuk pribadi saya masih panggilnya seperti dulu waktu pacaran lah. Waduh. Jadi panggilnya masih mas, benar. Terus aku panggil sini mas ya, bapaknya itu duduk.
ada apa? Ini yang komen hari ini banyak banget, Bapak kasih cukur kumis. Aku udah bilang Lur, tapi untuk hari ini udah cukur kumis, Lur. Cukur kumis. Iya. Aduh. Soalnya mereka pada nggak tahu, nggak bacain komen, yang baca komen kan biunge. Jadi apa yang dikomen panjenengan ya tak sampaikan umpamanya sama Yusinta. Yusinta, ayo lo belajar jangan jegang, untuk hari ini nggak jegang juga. Ih, gendut. Madangnya gendut. Maaf, gila. Ya. Maaf. Jadi kayak gitu Lur. Jadi ini acara hari ini pokoknya enak epol, hujan-hujan. Kita mau ngapain? Tadi sebenarnya hujan, tapi pas makan hujan menambah kenikmatan Lur. Cuma kurang emang sih anak-anak nggak kumpul. Ingat tuh nggak tersinggungan Lur, panjenengan komen apa ya terima sarannya. Terus umpamanya buat masukan anak-anak bingung juga ya terima, matur nuwun banget Lur. Berarti panjenengan komen yang membangun berarti sayang sama keluarga Nek Biyungnya, matur nuwun banget Lur. Ya yuk. Baru kali tangan ini juga. Makan ayam yang enak kayak tangan gini juga. Sambelnya juga enak. Sambelnya enak banget Lur. Pokoknya mirani video ki ya. Ampun Lur. Jadi gawe Lur penak. Tapi ayamnya kampung Lur, nek lehor kurang. Harus pakai ayam kampung. Itu harus, harus. Yang pengen aduh lari. Masih cuma ada 5 menit tuh. Enaknya kepriwe, Pak? Enak banget. Mantap Jawa. Mantap. Nih Lur, enaknya pokoknya paten siur punya. Aduh. Enaknya paten enggak kaleng-kaleng. Enggak. Juga bikinnya juga apa ya. Tadi waktu mau masak bingung itu kayak pengin nangis gitu loh Lur. Masak besar anaknya enggak kumpul kayak gitu. Iya, Pak. Tapi kan ini nanti katanya ada yang mau kesini, ada Yurita. Tadi ngebel ya. Masak apa, Ma? Katanya kayak gitu, masak ini. Ya nanti aku mau datang katanya gitu, pulang sekolah nanti mereka pada datang sini. Ayo. Ih, apa gue? Telur. Di dalamnya ada telurnya, Lur. Telur enak nang jeng nyinci begini. Nah, nih, Lur. Telurnya udah gempi kayak kare. Gede-gede enak banget, yuk. Jadi terima kasih banget ya, Lur, yang udah ngikuti channel Biyungnya Mama beserta anak-anak Bang, anak-anak. Terima kasih banget. Ini walaupun udah surut masih tetap hujan Lur. Tapi namanya alam siapa yang tahu ya Pak. Yang penting kita menerima dengan belajar ikhlas. Kata-kata ikhlas itu memang kata-kata yang paling kalau untuk kita pelajari berat. Tapi paling kalau berat. Ya diucapkan sangat mudah, dilaksanakan itu sangat berat kalau kita nggak belajar. Ya yuk. Betul. Tapi kalau kita belajar mudah-mudahan terbiasa Lur. Terima kasih banget, mudah-mudahan video kali ini manfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata siapa yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa bunga. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya enaknya pol, mantap Jawa. Oke.